Hello guys, welcome back to my channel. Kembali lagi nih di channel kita nih. Hari ini kita mau ngelanjutin Resident Evil 4 di chapter 9 nih. Kita langsung mulai aja. Yang pastinya ini lebih seru ya. Kita langsung mulai. Di sini kita beli peluru dulu ya. Kemarin kita udah lewatin chapter 8, sekarang kita langsung ke chapter 9. Kita beli peluru dulu karena kemarin peluru kita sempat habis ya. Shotgun kita beli 2. Ini juga kita beli 1. Udah. Kita langsung mulai aja. Buat kalian yang udah mampir ke channel kita, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Karena dukungan kalian sangat berarti buat channel kita. Di sini si Ashley kayaknya ditangkep ya. Tuh musuhnya yang kemarin satu aja itu susah banget, apalagi ini ada 2. Kita pakai sniper di sini. Kita harus bunuh dulu yang ini. Jadi kita harus bunuh dari jauh dulu, soalnya kalau ntar keburu gabung sama yang itu jadi lebih susah jadinya matinya. Karena kita dikeroyok. Kita pakai shotgun. Shotgunnya kita isi dulu. Nah, kita maju. Nah, dia langsung bisa nyerang. Tuh. Mudah-mudahan dia nggak berbalik ke sini. Mudah-mudahan dia baliknya ke sana. Ayo. Kena. Kena 1. Oke, dia nggak ke kita. Kita dia main tabrak-tabrakan. Tembak 1. Kena. Oke, kita kabur-kaburan dulu. Oke, dia ke kiri. Tembak. Tuh. Ya, jadi langsung keluar kayak binatang-binatang gitu dari belakangnya ya. Wow, hampir kena kita. Tuh dia ngamuk-ngamuk gitu nggak jelas. Mudah-mudahan dia nggak ngeliat kita ada di pojok. Kalau udah gagal kita tembak nih yang ini dulu nih yang lebih deket nih. Ayo, buruk kau tembak. Dia keluarkan tuh kayak ada binatang-binatangnya gitu. Tuh. Jadi kalau bareng nyerangnya, jadi kemungkinan mereka berdua nggak ngelihat. Tapi kalau satu-satu, ntar yang satu ngelihat, yang satu enggak. Aduh, kena. Ini susah banget nih dia matinya nih. Kemarin aja satu aja kita lama banget matinya. Wah, hampir dia tahu. Kita jadi grogi mana ya? Soalnya di dua-duanya cuma di kitar-kitaran sini aja nih. Kena. Dia belum masuk kukunya. Ini tepatnya nih. Dia mau di belakang langsung kita tembak. Aduh. Hampir kena. Wah. Wah. Dua-duanya di depan kita. Mampus. Kita hampir kena tadi. Jadi ini kita bikin deg-degan gitu loh. Tadi benar-benar dua-duanya itu di depan kita. Nah, sekarang dia udah nggak ngeliat. Tembak lagi. Dia ke sini. Kena. Dia belum mati juga. Kuat banget ya, belum mati-mati. Wah. Dia ngamuk-ngamuk nggak jelas ya. Kayak mabok gitu dia nih. Soalnya dia tuh matanya mukanya semua ditutupin sama karung tuh kayak tuh ya. Kena.
Nih dia udah nggak ngeliat nih, yang satu udah mulai payah nih, yang ini nih kita harus tembak nih. Kayaknya mudah-mudahan yang ini mati nih. Yang ini mudah-mudahan mati nih. Mati. Belum mati juga ternyata. Nah ini dia nih, mudah-mudahan mati satu. Susah banget ya ini, soal tempatnya kecil banget. So kalau kita ke atas tuh ada yang pakai kerudung. Ini mudah-mudahan nih gak ngeliat. Deket banget. Wow, kita kabur. Ayo, mudah-mudahan dia nggak ngelihat. Nih, mudah-mudahan salah satu nih ada yang mati nih. Kuat banget dari tadi kita tembakin nggak mati-mati. Nih, mati kau. Waduh, nggak mati juga. Nah, nih. Mudah-mudahan di sini dia mati nih. Dari tadi susah banget matinya. Nih pas banget pada belakang. Wah dia mati. Tabrak-tabrakan. Waduh masih nggak mati juga. Ini dekat banget nih. Mudah-mudahan dia nggak tahu. Mati. Masih belum mati juga. Gila nih, dia terbuat dari apa ini gak mati-mati juga. Tuh dia gak ngeliat. Mudah-mudahan dia langsung madep belakang. Jangan madep sini. Tuh coba, masih belum mati juga, kuat banget. Wah abis. Sampai peluru kita abis tadi. Masih belum mati juga. Kita keker dulu. Mati kek. Masih belum mati juga. Kuat banget ini orang. Ini zombinya mantep nih. Nggak mati-mati. Kita tembak. Masih belum mati juga. Ini sampai peluru shotgun kita habis, masih belum mati juga, dia kuat banget. Ini madep belakang. Ini belum madep belakang. Yang atau kemana nih? Yang atau ada di belakang situ. Mati. Oke, udah mati satu. Kalau udah tinggal satu udah mendingan dah. Kita isi peluru dulu. Nih, dia nggak ngeliat. Kita tembak. Mati. Dia belum mati juga. Dia mabok tuh, udah mulai lemes dia. Mudah-mudahan di sini dia mati nih, kita sekali tembak lagi. Mati. Waduh, masih belum mati. Ini apa? Lumayan buat beli peluru ntar, buat beli shotgun. Wah. Dia nggak ngeliat tuh. Wah, dia ngeliat. Deket banget ini tuh. Nah kita tembak. Yoi mati. Akhirnya dia bisa mati juga. Di sini kita pakai senjata biasa aja ya, soalnya sayang peluru ya juga. Ini apa? Ini buat darah. Ini apa? Peluru. Nah lumayan nih pelurunya nih. Peluru buat sniper. Ini jangan. Kayak ada yang jalan ya. Oh iya. Ternyata ada si penyihir lagi. Penyihir. Ya. Woy buru. Aduh.
Jadi dia tadi kehabisan peluru, mati. Waduh, hampir kena. Ini peluru, ini uang, ini peluru, ini apa? Ini tadi itu ya, buat darah, tapi dia harus disatuin. Soalnya kalau kita ambil tasnya itu masih kecil, kita belum beli tas lagi yang lebih besar. Ini apa tuh? Bukan. Kita nyarinya yang hijau. Biar kita langsung pakai kalau darahnya habis. Ini pasti peluru. Oh, ini an bom, lumayan. Ini kemana? Ini ada ruangan. Oh, ini dia muter lagi ya ke bawah, sama aja. Kita langsung aja ke sini. Enggak bisa, coy. Wah. Wah, kita dipanahin. Kita dipanah, kita dari sini aja ngumpet. Oh, kalau dari sini dia enggak bisa. Waduh. Ada yang mana kita ya? Ternyata dia lari. Kita pakai dulu. Kita ngisi darah, takutnya dia dijebak. Oh iya benar. Wow, ternyata di sini juga ada. Woi, lama banget. Awas kena. Kita mati-matiin dulu. Nah, ini dia nih. Mati kau. Ayo, buru-buru. Kita matiin, mati. Mati kau. Ini dia udah mati. Waduh, udah siap-siap. Ini green. Oh iya lo, kita adu dia. Udah habis. Oh, tinggal satu nih. Kayaknya ini rajanya. Kok dia gak kena tembak? Oh, dia ngindar. Susah juga dia ditembaknya. Tuh dia ngindar. Woi, buru. Paling kita tembak ya. Mati. Yoi, mati. Ini kayaknya buat kunci ya. Ini tadi dapat apa? Peluru kayaknya. Oke, peluru lumayan. Ini uang. Ini uang pastinya. Nah, udah habis semuanya. Ini kayak ada yang nyala-nyala ya. Oh, ini nih. Ini apa nih? Wah, lumayan. Soalnya bisa dijual buat beli peluru ya. Oh, ini kita langsung keluar. Oh, ternyata kita udah selesai nih. Di chapter 9 ini kita udah selesai main. Dan kita dapat nilai S. Buat kalian yang udah nyaksin video kita kali ini, makasih banget. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru dari kita nih. Buat kalian pokoknya makasih banget. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dadah.